KB Bangku Kopin berkolaborasi dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang secara resmi meluncurkan kartu solar subsidi Bintan. Dengan kartu ini, penyaluran BBM solar subsidi lebih mudah, efisien, dan tepat. Bertempat di SPBU Jalan Adi Sucipto Tanjung Pinang yang dikelola PT Bumi Citra Lestari, PJ Wali Kota Tanjung Pinang Andri Rizal bersama KB Bank meninjau langsung penggunaan kartu fuel card BBM solar subsidi. Dalam pembelian BBM solar subsidi dengan menggunakan kartu fuel card, kendaraan pribadi hanya bisa membeli 20 liter per hari, kendaraan angkutan roda 4 30 liter, dan kendaraan roda 6 60 liter per harinya. Hingga saat ini 1.000 kendaraan telah terdaftar sebagai pengguna kartu fuel card Bukopin. Tujuannya tentu untuk mengontrol ya, dan BBM ya, BBM bersubsidi sehingga punya harapan kita dengan menggunakan fasilitas fuel card ini bisa terkendali dalam optimal. Jadi penerima subsidi solar itu tepat sasaran ya, masyarakat itu mampu menerima manfaat. KB Bank Bukopin menyatakan pembukaan kartu rekening tidak dikenakan biaya, hanya saja akan ada pemotongan administrasi setiap bulannya sebesar Rp20.000. Hasandi, GoTV News melaporkan.